kita main dua kali pokoknya. Arahan atau pembukaan. Kapten tolong jaga anak buah masing-masing. Bukan protes wasit. Ngomong sama wasit sopan, oke? FIFA, SSC. Lapangan. Ada kick off. Oke, selamat bertanding. Manajeri oleh saudara Iksanuddin atau Abu Isan Puyol, penjaga gawang Misbar Saputra nomor punggung 1, Heri Fahrial nomor punggung 22 sekaligus merangkap sebagai kapten kesebelasan, Muhammad Revan nomor punggung 6, Ilham Manjis Minarta nomor punggung 11, Chandra nomor punggung 23, Uun nomor punggung 77, Zulfiandi nomor punggung 16, Dengku Muhammad Iksan nomor punggung 19, Rahmat Hidayat Medan nomor punggung 26, Syahrul Akbar nomor punggung 27 dan Muhammad Putra Agung nomor punggung 17. Sedangkan di bangku cadangan Maulizar nomor punggung 66, Syakir Sulaiman nomor punggung 21, Marturis BA nomor punggung 8, Tantawi nomor punggung 24, Muharir nomor punggung 2 dan Muhammad Juanda nomor punggung 13. Itulah sekuat tim Galatikos FC. Bagi hadirin sekalian, mari kita segera kita alihkan ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Namun yang perlu Anda ketahui, bahwasanya event turnamen ini juga tidak lepas dari liputan YouTube yang sedang naik daun saat ini di turnamen-turnamen Tarkam, YouTube Daddy Channel yang selalu sedia meliput jalannya laga event turnamen yang bertajuk Galatikos Cup yang pertama dengan hadiah total 100 juta rupiah. Kita lihat sekarang, bola berada di kaki mantan pemain Karo United di Liga Indonesia, Putra Agung ke belakang dia. Ya, selamat datang. Kami ucapkan kepada Saiful Bahri atau Sipon Kina. Langsung kami persilahkan untuk dapat menempati ya tenda VIP yang telah kami sediakan bersama dengan sejumlah tamu-tamu undangan. Kita lihat sekarang sekuat Galatikos FC mencoba membangun serangan lewat kaki mantan pemain Persebaya Medan. Ini dia, kita lihat langganan timnas Indonesia yang pernah dibesarkan oleh SSB Barata, Zulfiandi atau Kole panggil sehari-hari. Kali ini Jinib Raya mencoba kembali lagi membuktikan ada berbahaya. Sekarang sebuah umpan terobosan, langkah Luna mengambil ajang-ajang di luar alat terlarang dengan sebuah umpan menyilang. Namun bisa dikatakan bola-bola seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari daripada mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya, Misbar Saputra. Kita lihat kali ini kembali lagi Jinib Raya mencoba mengatur irama permainan terbaik mereka lewat kaki kapten kesebelasan Tantawi. Sebuah umpan digeserkan kepada Iqbal Bale. Iqbal Bale kali ini mencoba mutasi serangan, bersabar dia ke belakang kepada Fadlul Awal. Masih dalam penguasaan pemain-pemain asuhan daripada jauh hari. Kali ini kembali lagi sebuah umpan panjang, Ilham Manjis mencoba kembali lagi memberikan pengawalan kepada putra kelahiran bangsa Magading, Kecamatan Pandra ini. Kita lihat volume terhenti, irama permainan terus menerus mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang Ilham Manjis Minarta kerjasama dengan Heri Fahrial Waria. Sekarang bola berada di kaki motor penggerak serangan yang pernah malam melintang di Liga Indonesia, Zulfiandi atau Kole panggilan sehari-hari, putra kelahiran Minasadaya Kecamatan Kota Juang ini. Ini dia, kita lihat Chandra Rahmat, salah satu center back sebelah kanan yang juga pernah tampil dengan tim Persiraja di Liga 2 Indonesia. Kali ini Ilham, ya Abdul Aziz atau Nyagam kerjasama 1-2 sentuhan, belum menghenti irama permainan. Sekarang Tantawi mencoba menghentikan serangan mereka, umpan digeserkan kepada Rahmat, center back sebelah kanan mereka. Jinib Raya sekarang mencoba menguasai ball possession sementara, namun kembali lagi digagalkan oleh Tengku Muhammad Isan. Sekarang Syahrul Akbar mencoba mengancam, berbahaya bisa dikatakan. Masih Syahrul Akbar, pemain yang juga pernah tampil dengan tim Bata United, salah satu kontestan Liga 3 Sumatera Utara. Sekarang Tengku Muhammad Isan kembali lagi mencoba mengatur irama permainan mereka. Rahmat Hidayat belum henti-henti skema permainan dari kaki-kaki. Kali ini bola berada di kaki Zulfiandi. Umpan digeserkan kepada putra kelahiran Pulau Matang, Senedut Aceh Utara, Muhammad Revan. Kita lihat sekarang Putra Agung bersabar, belum henti-henti. Kali ini bola berada di kaki Heri Fahrial atau Waria panggilan rekan-rekan. Ilham Manjis sekarang masih dalam penguasaan pemain-pemain asuhan Mulia Saputra. Kita lihat mereka mencoba mengurung area pertahanan daripada Jinib Raya. Namun di sana masih ada Misbah, Zulfiandi Kole, liar penguasaan. Sekarang bola berada di kaki pemain yang masih terikat kontrak dengan Bayangkara di Liga Indonesia, TM Iksan, Uun. Kita lihat sekarang Uun mencoba mengeserkan irama permainan kepada Muhammad Revan, Zulfiandi Kole, langganan daripada timnas Indonesia dengan sebuah rupa sangat manja. Chandra Rahmat mencoba mengancam. Namun sayang, kita lihat apa yang terjadi. Nyaris saja tadi, saudara, ya, Rahmat. Kita lihat sekarang membuahkan tendangan sudut yang pertama. Selamat datang juga kami ucapkan sore ini kepada pemilih daripada CD HP Banda Aceh
di mana kita telah menyempatkan diri menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan Gala Rikos FC, di mana perlu Anda ketahui Sidik HP juga salah satu sponsorship kami dari belakang yang akan berkolaborasi bekerja sama dengan kami panitia penyelenggara selama 15 hari penuh dalam pergelaran event turnamen dengan hadiah total 100 juta rupiah. Kita lihat keras tembakan, namun lagi-lagi mudah terbaca, bukan sebuah pelanggaran. Sekarang Fadlul Awal mencoba kembali lagi membuild up serangan berawal dari barisan belakang. Kita lihat kali ini Jinib Raya membangun serangan mereka, namun kembali lagi gagal. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Gala Rikos FC. Kerjasama di kaki-kaki kali ini kembali lagi. Di sana ada pemain mereka dengan sebuah umpan terobosan kepada putra kelahiran Barat Lanyan. Kita kena jangka. Kita lah sekarang pada sekolah di kaki lawan. Namun lagi-lagi nyaris saja tadi. Sekarang bola berada di kaki Sayuti. Umpan digeserkan kepada Iqbal Bale. Iqbal Bale mencoba menghadapi serangan. Belum hati yang diirama permainan. Langsung mencoba. Kita kali ini anak-anak Jinib Raya mengurung areal pertahanan daripada tim Gala Rikos FC. Namun dengan sigap kita lihat Yandi menunjuk pergerakan daripada pemain-pemain muda potensial yang sore ini menjadi pilihan daripada tim Jinib Raya. Langkah Ruda, kita lihat salah pengertian. Syahrul Akbar sekarang dibayang-bayangi. Kerjasama kembali lagi namun jelas. Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh salah satu putra kelahiran pesisir Selat Malaka, tepat di desa Ujung Blang Wijangga, Kecamatan Kuala. Mursal atau Pok panggilan rekan-rekan. Kita lihat kali ini Ilham Mancis Minarta kerjasama kembali lagi dengan Tengku Muhammad Isan dengan sebuah umpan melebar. Kita lihat kepada Chandra Rahmat mencoba mengancam, namun kita lihat masih dalam penguasaan. Berbahaya bisa dikatakan kali ini. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran, lemah badan bisa dikatakan. Kita lihat kali ini hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ini dia putra kelahiran Gede Arun, Kecamatan Syam Talira, Aceh Utara, saudara Aris yang juga salah satu penjaga gawang muda yang pernah tampil dengan tim Pora Kota Lum Semawi. Lemparan ke dalam kali ini, di sana ada Muhammad Revan. Muhammad Revan mencoba bersabar. Salah satu jebolan SSB Patriot Bandar Labu yang pernah tampil dengan tim PSIA, salah satu ya kontestan Liga 3 Riau ini. Kita lihat kali ini Rahmat Hidayat kerjasama dengan Ilham Mancis Minarta. Ilham Mancis dengan sebuah umpan yang sangat manja, berbahaya bisa dikatakan. Namun lagi-lagi antisipasi yang tepat sekali daripada saudara Mursal Pok di barisan belakang. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Dengan bangga kami perkenalkan kepada Anda event turnamen Gala Rikos Cup yang pertama dengan hadiah total 100 juta rupiah. Bisa dikatakan ini merupakan ya turnamen terakbar perdana di Kota Biren. Kita lihat sekarang Rahmat Hidayat Medan mencoba kembali lagi mengancam, namun jelas bukan pelanggaran, play on dikatakan. Ya, di sini kami berpesan, tolong junjung tinggi sportif dalam pertandingan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, apalagi kita masih dalam suasana lebaran. Hal yang sangat wajar kami kabarkan kepada pemain yang kami bangga-banggakan, pemain-pemain yang kami cintai. Apalagi sore ini Ketua KONI Kabupaten Biren, Bapak Kajari, ya perwakilan daripada Bapak Kapolsek Kota Juang, Bapak Daramil juga tidak ketinggalan, bersama dengan ya Waketum Asmroh PSSI Aceh dan sederetan tamu-tamu undangan yang menyaksikan Anda bertanding sore ini. Hal yang sangat wajar, apalagi kita masih dalam keadaan suasana lebaran. Sekali lagi kami berpesan kepada dan kuah drone saksikan pertandingan. B, diparkir Honda I2 lapangan. Tolong diparkir Honda, bak parkir yang kali disediakan di panitia penyelenggara kuno lang komplek lapangan. B, diparkir Honda hinan bak binih jalan. Ya, apabila drone hana didingo, apabila drone hana dihiraukan, nyan ikamu hino tetap berpesan, nyan dan kamu panitia penyelenggara. Apabila terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang Anda bawa, maka di luar tanggung jawab kami panitia penyelenggara. Begal, lama bola di kaki. Kita lihat sekarang Syahrul Akbar, Putra Agung, mencoba kembali lagi mengutaki serangan. Zulfian Dikoli sekarang. Kita lihat lagi-lagi dengan sebuah lompas bisa dikatakan. Rahmat Hidayat menjadi incaran, namun terlalu deras bisa dikatakan. Sebuah umpan yang mencoba diberikan tadi oleh putra kelahiran Minasa Dayah, Kecamatan Kota Juang ini. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Di sana ada Rahmat Hidayat kerjasama dengan Tantawi pemain bernombor 8. Sekarang Rahmat mencoba mengambil ancang-ancang, umpan panjang, Kertaus Bidu yang mencoba diincar, Lamkaruna mencoba mengatasi serangan. Kita lihat belum henti-henti irama permainan, terus-menerus mencoba diperagakan. Sekarang Uun dengan sebuah terobosan, Rahmat Hidayat mantan pemain PS Semarang mencoba dengan sebuah umpan. Anda dia sendiri, ini yang dinamakan peluang emas
emas berlapis berlian yang baru saja didapatkan oleh putra kelahiran Pulau Ara, Kecamatan Kota Juang, Syahrul Akbar. Bahkan kabar yang kami dapatkan dari owner EOS iPhone Store Matang Gelumpang 2, Bang Erik juga telah mempersiapkan satu unit HP khusus kepada pencetak gol pertama dari tim Galatikos FC senilai 3 juta rupiah. Kepada pencetak gol pertama khusus kepada tim Galatikos FC akan mendapatkan satu unit HP sebagai bentuk hadiah yang akan diberikan oleh owner. Kita lihat kali ini Agung mencoba kembali lagi. Syahrul Akbar, kerjasama 1-2 sentuhan, lagi-lagi mudah terbaca oleh saudara Tantawi, pemain berpung 8. Kita lihat dihalau saja tadi oleh saudara Misbah yang berperan di barisan belakang. Chandra Ilham Manjus Minata. Kita lihat belum menjadi skema permainan mencoba dikembangkan. Kita lihat Rahmat Hidayat umpan tumit ke belakang. Ilham Manjus dengan sebuah umpan menyilang, namun mudah saja terbaca oleh pemain belakang. Sekarang Jidip Raya mencoba mutakin serangan. Lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Belum menjadi serangan terbalik sekarang. Lewat kaki putra kelahiran Bangsa Makadik, Kecamatan Pantai ini, Langkarnya mencoba mengejar lari. Kita lihat kali ini berbahaya situasi. Oh sayang, kita lihat kandas bola di kaki lawan. Belum menjadi serangan datang. Lewat kaki tepat awal, mencoba mengambil atas agar dengan sebuah syuting cerah melepaskan. Namun masih meninggi dari gawang yang dijagai oleh pemain yang pernah tampil dengan tim PSM Makassar, Persebaya Surabaya, Persiraja Banda Aceh, dan juga Madura United ini, Misbah Saputra, yang sore ini langsung terpinang bersama dengan tim Galatikos FC. Harry Varial kerjasama 1-2 dengan Uun di barisan belakang. Kita lihat sekarang masih dalam penguasaan Direktur Utama PT CKA. Sekarang bola di kaki Tengku Muhammad Isan, motor penggerak serangan mereka. Belum menjadi irama permainan diperagakan. Kita lihat di sana ada Jolfi Andi, namun mudah saja terbaca oleh saudara Rahmat. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu putra kelahiran Teluk Sabang, Putra Agung, yang pernah tampil dengan tim Karo United ini, Rahmat. Kita lihat sekarang masih dalam penguasaan pemain-pemain Jinib Raya dengan sebuah umpan panjang. Di sana ada Muhammad Revan, liar penguasaan, namun jelas sekali bisa dikatakan pelanggaran dilakukan tadi oleh putra kelahiran Barat Selatan ini, Chandra Rahmat, nampaknya di sekitar kami. Bisa dikatakan ini peluang tepat di depan gawang yang dikawal oleh Miswar Saputra. Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan diberikan kepercayaan oleh pelatih mereka jauh hari untuk mengambil tendangan bebas di luar area kotak penalti. Kita lihat salah satu pemain muda masa depan yang pernah tampil dengan tim PSLS Lok Sumawe usia 16 tepat di Piala Nusantara Open, Prabowo Subianto. Tiada lain dan tiada bukan putra kelahiran Jangka Ketapang, Abdul Aziz atau Degam. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain. Degam masih belum tepat sasaran. Tembakan yang berusaha ditempatkan oleh putra kelahiran pesisir Selat Malaka ini hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Galatikos FC. Yang belum berbangga sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Safrijal, yang juga salah satu wasit nasional yang kerap Anda saksikan di layar kaca memimpin pertandingan-pertandingan resmi Liga Indonesia. Sekarang bola berada di kaki Harry Varial. Kita lihat Harry Varial, waria para rekan-rekan, kerjasama dia dengan Putra Agung, masih dalam penguasaan pemain-pemain Galatikos FC sekarang. Kita lihat kali ini mereka mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Putra Agung lama bola di kaki, TM Iksan kali ini kembali lagi dengan sebuah umpan terobosan. Ilham Manjus mencoba menusuk dari belakang, masih Ilham Manjus sekarang. Jangan berbahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi, nampaknya lagi-lagi mudah terbaca oleh pemain-pemain daripada tim Jinib Raya. Kita lihat mencoba kembali lagi bersama ke belakang dia. Di sana masih ada Tepak di awal. Paling awal mencoba kembali lagi mutasi serangan. Di sana ada Tantawi, kapten kesebelasan mereka. Lamkaruna mencoba mengancam. Kita lihat berbahaya datangnya serangan. Namun di sana ada Ilham Manjus Minata. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu jebolan pora Kabupaten Biren ini. Lamkaruna nampaknya di jalan kami. Agung Uun. Lagi-lagi kita lihat kali ini pelanggaran dilakukan oleh presiden tim Galatikos FC ini.
Sudahlah sekarang Tantawi mengambil ancang-ancang kembali lagi. Sudahlah Tantawi dengan sebuah umpan panjang, namun lagi-lagi antisipasi yang tepat daripada Miswar Ar-Rahman Hidayah. Cantik sekali, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya Syahrul Akbar duluan terjebak offset kali ini. Aku ngarang jangan ya. Ya. Cuma emang Tuali. Wahyu udah dirak. Kau kacali udah dirak. Ya kita lihat kali ini. Lagi-lagi umpan panjang. Di sana ada Chandra. Kita lihat Chandra bersabar dengan sebuah umpan kaki kiri dipindahkan. Kita lihat sore ini kami sangat berbangga hati dengan datangnya sederetan tamu-tamu undangan, unsur-unsur Forkopimda Kabupaten Biren bersama dengan Ketua KODI Kabupaten Biren langsung kami gandingkan tepat di Sabtu depan, didampingi oleh Waketum Aspro PSSI Aceh yang juga salah satu anggota DPR Aceh termuda, ya putra terbaik Kota Langsa Irfansyah, ada bersama kami Panitia Penyelenggara Bos Yudi Cekara, pemilik daripada Asraf Jaya Maklumibung dan juga Andara Sport yang insya Allah akan launching tepat beberapa hari ke depan yang berlamat di Jalan Medan Banda Aceh Jalur 2 Matang Sago. Miswar mengambil ancang-ancang, pelan saja umpan digeserkan kepada saudara Heri Fahrial yang sore ini juga dipercaya sebagai Kapten Kesebelasan TM Iksan, mencoba kerjasama dengan saudara Syarul Akbar. Masih TM Iksan sekarang mencoba mengutangi serangan Ar-Rahman Hidayah. Kita kali ini masih Rahmat Hidayat Medan. Cantik sekali sebuah pergerakan, namun lagi-lagi terbaca oleh barisan belakang yang digalang oleh saudara Misbah dan kawan-kawan. Kita lihat kali ini hanya membuahkan tendangan pojok yang kedua tepat di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Arif Rahmat Medan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kita lagi-lagi pelanggaran dilakukan kali ini. Ya. Revan. Kita lihat kali ini Revan ke belakang. Miswar Saputra, Uun mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Bisa dikatakan ball possession coba dikuasai oleh pemain-pemain Galatikos FC kali ini. Di sana ada Putra Agung kerjasama dengan center back sebelah kiri, putra kelahiran Gaperta, Sumatera Utara Medan, Ilham Mancis Minata. Rahman. Kita lihat sekarang Akbar. Nah, gol pertama Tengku Benung. Oke. Ya, kita lihat kali ini gol pertama sore ini juga akan dihadiahkan satu botol madu hitam asli oleh Ibnu Asyid Ganda. Kita lihat Abdul Aziz berbahaya sekali, namun masih meninggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Miswar Saputra. Tembakan dilepaskan tadi oleh saudara Abdul Aziz Jangga. Kita lihat kali ini lagi-lagi hanya membuahkan tendangan gawang saja, namun yang perlu Anda ketahui, Evan Budapest memperbutkan total hadiah 100 juta rupiah. Bisa dikatakan ini merupakan ya turnamen terbesar pertama yang digulirkan di Kabupaten Biren, di mana diikuti oleh 16 tim peserta yang tersebar dari beberapa kabupaten kota berbeda, seperti mana yang telah kami kabarkan berulang-ulang kepada Anda, di mana yang sedang Anda saksikan dua tim besar. Sore ini kita saksikan Galatikos FC yang sedang berhadapan dengan Jini Peraya, sedangkan PSLS Selancuk Kecamatan Kuala, mereka insya Allah akan kami kawinkan dengan tim besar dari Kabupaten PD, yaitu Rufi 11-1 FC. Putra Kutablang, mereka nantinya akan bentrok dengan Persibamer Bener Meriah. ZPFC Kota Juang akan berhadapan dengan KLG 88 dari Aceh Utara. Ditambah lagi dengan ya Libu United dari Kecamatan Makmur, PSGS Gelangan Kulam dari Kecamatan Kota Juang Biren, Bayangkara Polres Biren bersama dengan Persipura Gandapura. Tim di Aceh juga tidak ketinggalan, tim di bawah tangan daripada para pengusaha muda bersama dengan Putra Cureh FC, tim mantap legend dari Hook Sumawi dan Rima Jaya dari Cetarung Tunung Kecamatan Jumpa. Itulah 16 tim yang menghiasi ya event turnamen dengan hadiah total 100 juta rupiah. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan belum henti-henti.
belum ada gol yang tercipta sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Safrijal. Di sana ada Heri Fahrial. Itulah Heri Fahrial mencoba kembali mengambil ancang-ancang dengan sebuah umpan terobosan. Sekarang TM Iksan belum henti-henti mencoba menekan dari sisi sebelah kanan pertahanan lawan, masih dalam penguasaan namun terlalu liar bisa dikatakan penguasaan daripada mantan pemain. Ya, pemain yang pernah tampil dengan tim Bayangkara ini tidak hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, sore ini bisa dikatakan seandainya siapa saja yang menjadi pencetak gol pertama di partai pembuka turnamen Galacticos Cup yang pertama tahun 2023 ini, di mana janji daripada pemilik Sidik HP Banda Aceh, ya, telah mempersiapkan hadiah senilai Rp300.000. Siapa saja yang berhasil menjadi pencetak gol pertama pada laga ini. Iqbal Bale kerjasama 1-2. Kita kali ini Uun mencoba kembali lagi mengutaki serangan. Kita lihat lepas dari kawalan, berbahaya bisa dikatakan. Kita kali ini kembali lagi belum menjadi Heri Fahrial. Namun apa yang terjadi? Nampaknya sapu bersih dilakukan tadi oleh saudara Chandra. Ya, himbauan kamu informasikan kepada penonton yang kamu bangga-banggakan, mungkin nasib roda dua yang kuronyo yang leja dengan kendaraan roda dua atau Honda yang nani pedang dua, yo amanah dari rekan-rekan pihak aparat keamanan. Ya, mulai singo menyememang drone di parkir Honda Ilwa nyan be ne pesalah turunyo menyememang gecok Honda ga angkut hana lupa nuo nyan amanah daripada pihak Polres Birun, ya, supaya hana mengganggu aktivitas di perjalanan. Ya, tulum di pedamang Honda kedo lang komplek lapangan nyo mulai singo amanah daripada pihak keamanan menyememang hana ngehidokan menyememang hana didingo lagi yang kali kamu sampaikan nyan untuk baik ni pusatlah urung nyan menyok kagecok Honda untuk kagecok kendaraan untuk gangkut mandung kendaraan drone. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan belum henti-henti terus menerus mencoba diperagakan Abdul Aziz atau Gigam. Kita lihat masih dalam penguasaan pemain-pemain Jini Peraya. Namun sudah terbaca oleh Agung. Kita lihat kali ini kembali lagi Putra Agung mengambil ancang-ancang. Namun sayang liar penguasaan. Fadlun Awal. Kita lihat kali ini Iqbal Bale Gigam ke belakang dia mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Itulah sekarang sebuah umpan terobosan lagi-lagi dekat dengan penguasaan penjaga gawang berpengalaman Miswar Saputra. Kita lihat kali ini dua pemain yang juga pernah tampil dengan Madura United, Zulfiani dan juga Miswar Saputra, ya, sore ini tampil dengan sekuat daripada tim Galacticos FC. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Cini Praya. Kita di sana ada center back sebelah kiri mereka, saudara T. Fadlul Awal. Ulul panggilan rekan-rekan, kerjasama dia dengan saudara Rahmat. Kita lihat Degam dilanggar tadi oleh jebolan SSB Barata, Zulfiandi atau Koli panggilan sehari-hari. Yode, yode, yode. Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan terobosan. Iqbal Bale mencoba mendekat. Belum ada serangan datang. Jini Peraya sekarang. Iqbal Bale kerjasama dengan Abdul Aziz Tegam. Namun mudah terbaca oleh Heri Fahrial. Agung. Lagi-lagi saya
Misbah jauh meninggi, Ulul mencoba menusuk dari belakang. Kita kali ini mencoba menyisir sisi sebelah kiri, namun di sana ada Muhammad Rifat, pemain belakang. DMXR mencoba berada atas ajang, sebuah umpan terobosan Rahmat di dalam medan, lepas sendirian, bebas tawaran. Sayang sekali, kita kali ini masih mencoba dikuasai oleh saudara Syahrul Akbar kali ini. Datang Putra Agung dari belakang kembali lagi, masih tak puasaan pemain-pemain dalam konsepsi dengan sebuah umpan berpindah kaki. Rahmat di dalam medan, mencoba mengambil ajang, Anda lihat sendiri. Benar-benar gol berkelas sekali, bersih lagi dalam TV. Baru saja kita lihat putra kelahiran Sumatera Utara Medan dengan sangat dingin membuka gawang yang dijagai oleh saudara Arya Arif Rahmat Hidayat. Anda mendapat saweran dari owner Sidik HP Banda Aceh. Anda juga telah dipersiapkan satu unit HP. Jadi be, Handphone. Ya, kita lihat belum mati-mati. Ritma permainan belum mati-mati terus mencoba dikuasai. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Julfiandi. 1-0 sementara. Sekuat tim yang dimanajeri oleh saudara Abu Isan. Tim yang disokong dari belakang oleh Sanjaya Mak, solusi belanja hemat keluarga Anda. Tampil di depan ribuan pesan mata Isan sekarang. Namun Anda lihat sendiri di mana kita lihat. Seandainya Tengku Muhammad Isan tadi mengambil keputusan, mungkin lain kejadian. Kita lihat apa yang terjadi dengan salah satu pemain daripada tim Jidip Raya. Harapan tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu pemain muda potensial. Berlina Honda yang diparkir bak jalan, tubang kamu hana lain, supaya ya kendaraan drone aman dan drone kuat. Dan hadap mengganggu aktivitas daripada para pengguna jalan. Kunci Honda ya, Honda pembak, Vario. Lebar kolam tuh udah ngomong. Ya, Pak. Ayo, yang pertium nyocum yang mahal yang nak tinggal jum bak kemah mana tentu nyocok kena bak ulung tuan bak minta penyedia. Ya, kita lihat di mana sementara sekuat daripada tim Galatikos FC unggul satu angka, di mana kita lihat berbahaya sekali, namun antisipasi yang cepat bisa dikatakan kali ini daripada penjaga gawang yang pernah terlirik oleh sejumlah tim besar di Liga Indonesia. Miswar Saputra, Syahrul Akbar mencoba kembali lagi menyisir sisi sebelah kanan pertahanan lawan. Masih Akbar ke belakang kerjasama dengan Julfiandi. Kita ada segitiga di kaki-kaki mencoba diperagakan kembali lagi kali ini oleh pemain-pemain Galatasaray FC. TM Iksan sekarang umpan melebar kepada Chandra Rahmat, putra terbaik Aceh Selatan, dengan sebuah umpan lagi-lagi kita lihat kalah cepat. Nampaknya Rahmat Hidayat Medan duluan terjebak offside di jantung pertahanan lawan. Ya, sore ini kami juga sangat berbangga hati di mana pertandingan disaksikan langsung oleh Bapak Kajari bersama dengan Ketua KONI Kabupaten Biren, Haji Muklisud Hasan juga ada bersama kami. Kita lihat kali ini lagi-lagi duel kok terjadi dengan tengah lapangan pertandingan kali ini. Umun ke belakang, Muhammad Rifan, putra kelahiran Senedun Aceh Utara, kerjasama kembali lagi dengan saudara Heri Fahrial. Di sana ada putra kelahiran Gaberta, Ilham Mancis Minarta. TM Iksan mencoba melepaskan diri dari kawalan, namun kembali lagi gagal. Arhamat, Firdaus Bidu, ini juga salah satu pemain potensial kelahiran Barat Manyan, kita menang jangka. Syahrul Akbar ke belakang dia. Di sana ada Ilham Majid Minarta, Zulfiandi Koli, langganan daripada Timnas Indonesia. TM Iksan sekarang, umpan berpindah haluan. Chandra Rahmat mencoba menekan dari sisi sebelah kanan, berbahaya bisa dikatakan. Agung ke belakang, Uun sekarang, belum ada di ritme permainan. Kita lihat kali ini dengan sebuah umpan terobosan, Chandra Rahmat mencoba mengambil ajang-ajang. Oh, Anda lihat sendiri antisipasi yang tepat sekali daripada putra kelahiran Syamtalila Arun Aceh Utara ini. Degar jangka, Tantawi sekarang. Umpan berpindah kepada Rahmat setelah sebelah kanan. Jidip Raya mencoba kembali lagi melepaskan diri dari kawalan. Sekarang putra kelahiran Bangsa Magading, kita akan pantah ini lantaran pemenang sehari-hari. Namun di sana masih ada putra kesayangan daripada Apaki, Cedala
lain dan tidak bukan Muhammad Raifan nama asli. Uun Zulfiandi DM Iksan sekarang. Kita masih Iksan. Umpan digeserkan kepada Chandra. Kerjasama 1-2 sentuhan. Putra kelahiran Cengbukit Kecamatan Kusangan yang juga pernah dibesarkan oleh SSB Barata. Kita kali ini mencoba mencari sentuhan dia. Masih Iksan, cantik sekali. Tempat rupa sesakan matang kali ini. Putra Agung mencoba mengancam di luar kotak penalti. Berbahaya dengan serangan kembali lagi. Rahmat Medan. Sayang sekali. Sebuah tendangan first time mencoba lepaskan tadi oleh pemain yang masih terikat kontrak dengan PSS Sleman ini. Namun masih meninggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Ari. Oleh Iksan mencoba mengambil ancam-ancam. Anda lihat kembali lagi. Lentuman meriam bisa dikatakan baru saja dilepaskan oleh putra kelahiran Cengbukit Kecamatan. Oh, Anda tidak sendiri. Bola-bola seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari daripada penjaga gawang yang kerap tampil dengan sejumlah tim besar di Liga Indonesia. Tiada lain dan tiada bukan Miswar Saputra. Kita lihat sekarang TM Iksan kembali lagi mencoba mengatur irama permainan. Ke belakang dia, di sana ada pemain seangkatan, Zulfiandi Kole, dan juga langganan daripada Timnas Indonesia, Agung, mencoba kembali lagi. Namun lagi-lagi, mudah terbaca oleh pemain-pemain muda yang sore ini tampil dengan tim Cirebon Raya. Abdul Adif atau Dekam Jangga, langsung dengan sebuah umpan panjang mencoba dipindahkan kepada saudara Iqbal Bale. Iqbal Bale mencoba mengedak lari, namun ditutup pergerakan tadi oleh salah satu jebolan SSB Patriot Pantai Labu Aceh Utara, Muhammad Raifan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Nampaknya kartu kuning pertama sore ini dikeluarkan oleh salah satu wasit yang kerap memimpin jalannya pertandingan-pertandingan resmi di Liga Indonesia, wasit Safrijal Juli, terhadap salah satu mantan pemain Persiraja di Liga Indonesia, Chandra Rahmat, di kartu kuningkan tadi. Lam Karuna mencoba kembali lagi mengutari serangan. Kita lihat lagi-lagi. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Birun yang sore ini telah menyempatkan diri datang memenuhi undangan daripada kami Panitia Penyelenggara untuk membuka event turnamen yang bertajuk Galanikos Cup yang pertama tahun 2023. Sekali lagi terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada Ketua KONI Kabupaten Birun bersama dengan Bapak Kajari Kabupaten Birun. Bukan itu saja, kami juga sangat berbangga hati dengan datangnya Waketum Asprof PSSI Aceh yang sore ini langsung dihadiri oleh saudara Irfansyah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ya Bapak dan Ramil Kecamatan Kota Juang bersama dengan perwakilan daripada Bapak Kapolsek Kota Juang, tamu-tamu kehormatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Abu Iksan, ya pemilik daripada Sanjaya Mat, solusi belanja hemat keluarga Anda, Jalan Pasar Ibrahimani Muara Batu Aceh Utara, Bos Unit Ara, pemilik daripada Antara Sport yang insya Allah akan buka depan beberapa hari ke depan di Matang Sago Pusangan, dan juga Asraf Jaya Mat, Jalan Medan Banda Aceh, Hukmibung, Aceh Timur. Terima kasih juga kami ucapkan kepada CV Hilal Group di bawah tangan daripada Bos Amri atau Bos Yo bersama dengan Saiful Bahri atau Sipun Cina. Sekali lagi, kami dari segenap jajaran Panitia Penyelenggara event turnamen sepak bola Galanikos Cup yang pertama tahun 2023 mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Haji Muklis Cut Hasan, Direktur Utama PT TKBA Perkasa yang juga telah resmi membuka event turnamen dengan harga jual 100 juta rupiah. Iksan, keras tembakan, namun masih ada misbah di barisan belakang membuahkan tendangan pojok yang ketiga. Kita lihat lagi-lagi kesempatan didapatkan di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Aris Agung Tunggu Muhammad Ihsan, kerjasama kembali lagi dengan Zulfiandi. Kita lihat kali ini ke belakang Koli, di sana ada Uun Rahmat Hidayat mencoba membuka ruang. Kita lihat sebuah umpan diberikan, masihlah penguasaan putra kelahiran Sumatera Utara Medan yang lama bersama dengan PSS Semarang.
Rahmat Hidayah. Kerjasama 1-2. Kita lihat kali ini kembali lagi. Di sana ada Syahrul Akbar mencoba kembali dan mengatur irama permainan. Namun terlalu lama bola di kaki, datang Uun dari belakang kembali lagi kali ini. Rahmat Hidayah. Kita lihat sekarang masih Rahmat Hidayah bersabar dia kerjasama dengan Lam Taruna. Kita lihat sementara sekuat daripada tim yang diarsiteki oleh saudara Jauhari atau Bang Cek pada sehari-hari tertinggal 2 angka, di mana gol daripada Galarikos FC diciptakan oleh Rahmat Hidayat Medan dan Tengku Muhammad Isan. Gol itu. Kita lihat bersabar dia. Di sana ada Umun Muhammad Revan. Back pass ke belakang kepada Heri Fahrial. Mencoba kembali ke kerjasama dengan Miswar Saputra. Chandra Rahmat. Belum hati-hati ritme permainan. Tambahan waktu 1 menit. Kita lihat tambahan waktu 1 menit. Rahmat Hidayat. Kita lihat lagi sekali. Namun lagi-lagi Akbar terlalu lama tadi. Masihlah penguasaan Syahrul Akbar. Mencoba melepaskan diri dari kawalan. Sayang, Anda lihat sendiri. Merepotkan petugas bola kami. Tembakan kami dari petugas loket. Ya, tiket yang sudah terjual mencapai 2.100. Ya, 2.000 lebih sudah potongan tiket yang terjual di tempat penjualan tiket kami. Kepada Anda penonton yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Koli bersabar dia. Rahmat. Umpan berpindah kepada Uun. Di sana ada Heri Fahrial, putra kelahiran Munasadaya, Kecamatan Pusanan. Kita lihat kali ini Muhammad Revan. Baru saja wasit Safrijal memujikan peluit panjang tanda dimulainya kick off babak yang kedua. Di mana kita lihat babak yang kedua baru saja kita gulirkan. Revan mencoba mengambil ancang-ancang. Di sana ada Miswar Saputra. Kita lihat cukup tenang tampilan daripada mantan penjaga gawang Madura United ini. Revan kali ini kembali lagi mencoba mengambil serangan. Kita lihat kerjasama 1-2 sentuhan. Lagi-lagi mencoba diperagakan. Ya, yang merasa narut jam tangan, yang merasa nak ketinggalan jam tangan, pak tempat wudhu guna wadah ni tunaikan solat asar. Ngejak geno ngejok bak ulung tuan. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku 2 buah bungkus rokok mantan di sangsu. Ya, yang merasa na ketinggalan jam tangan, wade buno netung isu bayang netunaikan salat fardu asar, nyan ngejak geno ngejok bak ulung tuan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba diperagakan. Di sana ada Muhammad Revan mencoba menggeserkan ke belakang. Miswar Saputra bersabar dia. Kerjasama kembali lagi dengan Heri Fahrial. Sekarang Galatikos FC mencoba menghidupkan serangan. Oh, dengan mixan kita lihat nyaris saja menambah lawan sore ini. Heri Fahrial. Oh, Martulis PA. Tembak kapal musuh jatuh kapal sendiri. Kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan berbalik cepat sekali. Namun salah pengertian bisa dikatakan. Kali ini Muhar. Ya, juga salah satu putra kelahiran Tanjung Tingai, Jambu Air, Aceh Utara. Mencoba kerjasama dengan Julfian Nicole, mantan pemain timnas Indonesia. Kerjasama segitiga. Kali ini Kole mencoba mencari ruang. Serangan sebuah umpan terobosan. Syahrul Akbar mencoba melepaskan diri dari kawalan. Berbahaya datangnya serangan. Kita lihat sekarang. Akbar, Syahrul, Syahrul Akbar. Mencoba kembali lagi mengutati serangan. Iksan, terobosan. Rahmat Medan. Oh sayang, terlama bola di kaki bisa dikatakan. Langsung disapu saja keluar oleh saudara Misbah, putra kelahiran Pipin Kupula, Kecamatan Ginit ini. Gimana lah eh, bang dia kan dua mulai pulut. Kita lihat TM Iksan, kembali lagi kerjasama 1-2 sentuhan. Namun di sana masih ada pemain belakang. Muhammad Revan, Julfian Nikoli,
kita kali ini Uun mencoba memutari serangan di luar area terlarang. Kita lihat ball possession bisa dikatakan terus mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Galatikos FC yang disokong langsung dari belakang oleh salah satu, ya, solusi belanja hemat keluarga Anda, San Jayamat, yang berlemat di jalan Pasar Impres Kumani, Muara Batu, Aceh Utara. Ya, kita lihat sekarang nampaknya salah satu pemain daripada tim Galatikos FC terjebak di jantung pertahanan lawan. Kita lihat kali ini membuahkan tendangan bebas saja tepat di area pertahanan sendiri bagi tim, ya, Jini Peraya. Kita lihat sekarang umpan berpindah kaki. Lamkaruna kali ini mencoba menyisir sisi sebelah kiri, namun masih ada Heri Fahrial di barisan belakang. Oh, lagi-lagi Uun Martunus Bea. Kita lihat umpan dipindahkan kepada Syahrul Akbar. Kita kali ini kembali lagi satu dua sekuat mencoba diperagakan. Tian Nixon mencoba menyisir sisi sebelah kiri, berbahaya sekali. Rahmat Medan, oh oh oh, keras tembakan, namun tepat pada posisi penjaga gawang kelahiran Aceh Utara ini. Kita masih ditimbang-timbang sirkuit bundar sementara oleh penjaga gawang Arif yang juga salah satu jebolan daripada Pora Kota Lhuk Semawi, jauh meninggi. Lagi-lagi duel kok terjadi. Kita lihat Abdul Aziz atau Degan Jangka kali ini, namun ditutup pergerakan tadi oleh saudara Julfiandi atau Koli pada sehari-hari. Miswar Saputra langsung membersihkan barisan belakang. Di sana ada mantan pemain PSIA dan juga Elang Biru PSB Langsa di Liga 3 Indonesia, Muhar Martunis Tengasan, Arahmat Hidayat Medan. Disapu saja keluar oleh Mursal Po, salah satu putra kelahiran pesisir Selat Malaka, tepat di ujung Lang Wujangka, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Itu nampaknya membuahkan sepak pojok yang pertama di babak yang kedua bagi tim tuan rumah Galatikos FC kali ini. Besok sore ketinggalan penyesalan. Pak Kon, kamu katakan demikian. Dua tim besar beda kabupaten kota. Support Singoh akan kamu langsungkan. Oh, Anda lihat sendiri. Benar-benar indah berkelas bisa dikatakan. Lentuman meriam dengan kecepatan 175 km per jam yang baru saja dilepaskan oleh Direktur Utama PT JKA. Kita lihat keras sekali, nyaris tidak terhitung dengan radar berapa kecepatan yang dilepaskan tadi oleh saudara Uun. Nampaknya seandainya berhasil mencari gol, bisa dikatakan gol berkelas liga tersaji sore ini di lapangan Galatikos FC. Kita lihat kali ini kembali lagi belum ada di serangan datang. Heri Fahrial cukup tenang. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Galatikos FC membangun serangan mereka. Muhar Ar-Rahman Hidayat, di sana ada Tengku Muhammad Ihsan. Kita lihat pemain-pemain Liga Indonesia yang sore ini diturunkan oleh tim tuan rumah Galatikos FC. Ada nama Miswar Saputra, Julfiandi Koli, langganan daripada Timnas Indonesia. Bukan itu saja, Ar-Rahman Hidayat Medan, Tengku Muhammad Ihsan dan kawan-kawan, di mana sementara mereka memimpin angka dengan skor 2-0. Koli, Uun. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan digeserkan kepada Ar-Rahman Hidayat Medan. Di sana ada Martunis BA. Lagi-lagi terbaca sebuah umpan. Misbah. Kita lihat jauh melayang tinggi. Revan Baden. Cukup tenang, kita lihat putra kelahiran Ulai Matang Senudun Aceh Utara ini. Kita lihat lagi-lagi Martunis BA yang sore ini menjadi motor penggerak serangan. Mencoba memindahkan arah bola kepada Ilham Mancis Minarta. Di sana ada TN Iksan, pemain Bayangkara. Kita ada kerjasama 1-2 dengan Martunis BA yang juga pernah tampil dengan tim Persiraja. Kita ada sebuah umpan terobosan Syahrul Akbar sekarang. TN
Seandainya kita lihat tadi sedikit tenang, mungkin bisa dikatakan lain kejadian. Bisa dikatakan sebuah save yang sangat berharga daripada putra kelahiran Aceh Utara. Oh, Firdaus Bidu, duluan terjebak offset kali ini bisa dikatakan. Besok sore PSLS lancuk-lancuk Kecamatan Kuala. Tim yang pernah dinobatkan sebagai raksasa sepak bola Kabupaten Birun, mereka akan menurunkan segudang pemain-pemain berpengalaman. Bahkan seperti yang telah kami kabarkan kepada Anda, beberapa mantan pemain PSDS Deli Serdang besok sore akan diturunkan oleh mereka. Rifki Karbol, Uday, bersama dengan beberapa pemain terbaik lainnya, semisal seperti Alfa Shimi, Mir Jabili, Ifki Mukarami, dan kawan-kawan, besok sore akan hadir di lapangan Galatas FC bersama dengan Suryadi Karambu, Alfa Shimi, dan rekan-rekan. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka tiada lain dan tiada bukan tim di bawah tangan daripada salah satu pengusaha muda, ya, Rufi 11-1 FC dari Kabupaten Pidi. Besok sore kabar yang kami dapatkan, tiga pemain yang berbeda ini tampil dengan tim PSM Makassar. Besok sore akan tampil bersama mereka, bersama dengan segudang pemain-pemain terbaik dari Kabupaten Pidi, semisal seperti Irfan Dani, bersama dengan Mahfud Sigli, Effendi pemain Persiraja, Yus Rival Zainal, Fani Audia, dan Rizky Tangse. Besok sore akan hadir bersama dengan tim Rufi 91 Kabupaten Pidi. Ya, kepada rekan-rekan parkir supaya segera dapat mengambil posisi di masing-masing tempat yang telah ditugaskan, khususnya di pintu keluar. Iksan, Martulis TA, kita lihat lagi-lagi tembakan putra kelahiran Gang Hasan Pusangan Matang Gelombang 2 ini masih meninggi monster Jalan Medan Banda Aceh Matang Gelombang 2 dan Eric Oppo Smartphone Jalan Jangka 2 yang bersama dengan pemilik daripada Sidik HP Kota Banda, di mana seperti semboyan mereka, ingat HP, ingat Sidik HP, di mana kita adalah salah satu pengusaha muda, juga putra kelahiran Aceh Utara, hadir di tengah-tengah kami panitia penyelenggara sedang menyaksikan jalannya laga. Terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama yang telah diberikan kepada kami panitia penyelenggara selama 15 hari penuh di event turnamen dengan harga jual 100 juta rupiah. Kita lihat mantan pemain Persiba Balikpapan, Persiraja Banda Aceh, PSSB Birun, Sriwijaya FC Kota Palembang, Mitra Kukar Kutai Kartanegara, Bali United, Syakir Sulaiman telah dipersiapkan oleh pelatih Mulia Saputra. Martunis BA, Ilham Manji sekarang mencoba kembali lagi mutasi serangan. Di sana ada Syahrul Akbar. Kita lihat kerjasama dengan Julfiadi Kole. Di sana ada Martunis BA kembali lagi. Kita lihat kali ini segitiga mencoba diperagakan. Cantik sekali tema permainan. Rahmat Medan mencoba kembali lagi bersabar. Bam! Keras tembakan. Namun dampaknya mengenai salah satu pemain belakang, membuahkan sepak pojok yang ketiga kali bagi tim Galatikos FC. Ya, bagi Anda yang ingin memiliki tiket terusan atau tiket undangan tepat setelah laga usai, Anda bisa menjumpai panitia penyelenggara ataupun Anda bisa menjumpai saya sendiri. Harga jual Rp150.000. Nyandro ni sigawo dengan panitia. Pukul di putaran kedua naik harga tiket atau bak semifinal ataupun bak final, nyandro hanalik urusan. Siga kena beli tiket undangan, siga nuwo dengan tuan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Belum henti-henti. Bola berada di kaki. Ya, Julfi Ali sekarang. Uun. Akbar Syahrul. Bersabar dia. Oh, kita lihat tidak diberi kesempatan tadi oleh pemain-pemain muda jenis raya. Ini dia di ikan jangka. Dengan sebuah umpan panjang kepada Iqbal Baleh. Iqbal Baleh mencoba mensil sisi sebelah kiri pertahanan lawan. Berbahaya dengan serangan. Kita lihat jenis raya mencoba mengancam. Namun bukan sebuah pelanggaran. Hanya sebuah faktor limuh badan. Revan Muhar Pandan. Kita lihat sekarang.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Waketum Aspro PSSI Aceh yang sore ini juga hadir bersama dengan salah satu rekan yang juga mantan rekan daripada Harian Rakyat Aceh, ya saudara Iksan Maulana, dan juga salah satu ya rekan-rekan kami panitia penyelenggara yang saat ini berdomisili di Kota Banda. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang selama ini terus kita lakukan. Ya, hati-hati di jalan. Hanya kami bisa berpesan, semoga selamat sampai ke tujuan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali lagi di laga-laga selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran daripada Waketum Asprof PSSI Aceh yang sore ini juga datang langsung dengan salah satu rekan kami yang juga mantan rekan daripada Harian Rakyat Aceh, ya saudara Iksan Maulana. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam, nampaknya ya lemparan ke dalam kali ini bagi tim Jinip Raya. Kita lihat lagi-lagi, nampaknya lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan dilakukan tadi. Ya, belum henti-henti. Kita kali ini ritme permainan mencoba terus dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Galatasaray FC. Di sana ada Syakir Sulaiman, seduhan pertama daripada mantan pemain Persiba Balikpapan ini. Kita lihat sebuah terupas bisa dikatakan, namun terbaca tadi oleh saudara Rahmadil Muhar Pandan. Kerjasama kembali lagi dengan Syakir Sulaiman. Ya, kepada petugas layar. Layar sudah bisa dibuka. Kepada petugas layar, layar sudah bisa dibuka. Ya, rekan-rekan pendatang kali ini di sana ada Muhammad Iqbal, putra kelahiran Balai Setui, Kecamatan Pesangan, yang juga pernah tampil dengan PSIS Aceh Singkil ini. Kita lihat kembali lagi umpan berpindah kaki, Lam Karuna ke belakang dia. Kita kembali lagi tembakan daripada Abdul Aziz masih mengenai pemain belakang tadi. Kita lihat Mursal Pok cukup tenang, tampilan di barisan belakang hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Manjis. Kita lihat Manjis bersama dia. Uun sekarang. Umpan Domin ke belakang. Akbar. Namun sulit melewati kawalan daripada Fadul Awal. Kita lihat kembali lagi Jinip Raya sekarang. Begal. Belum berhenti. Ritme permainan terus menerus mencoba dikuasai. Kita lihat di sana ada Abdul Aziz. Kerjasama kembali lagi. Umpan terobosan tadi sekali. Rahmadi. Lagi-lagi masih ada Muhammad Revan di barisan belakang. Syakir Sulaiman. Kerjasama 1-2 sekuat dengan Julfian Dikoli. Kita lihat kali ini sebuah umpan terobosan yang sangat matang. Rahmat Hidayat Medan. Dibayang-bayangin dia oleh Mursal Pok. Kita saksikan. Di sana ada OTM Iksan. Sayang. Terlalu tajam sodoran kepada Syakir Sulaiman. Mencoba dikuasai kembali lagi oleh mantan pemain Persiba Balikpapan ini. Namun lagi-lagi salah pengertian. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Besok sore, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan. Dua tim besar akan kami pertemukan lebih awal. Rufi 91 Kabupaten Pidi yang akan bentrok dengan PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Di mana besok sore Irfan Dani, Mahfud Sigi, Muhammad Fani Aulia, Aulia Fikri juga tidak ketinggalan. Bukan itu saja, ya besok sore mereka akan menurunkan Rido Umami dan juga Rizky Tangse. Ditambah lagi dengan tiga pemain yang baru-baru ini membawa tim PSM Makassar tampil sebagai juara Liga Indonesia. Rufi 11-1 Kabupaten Pidi besok sore akan berhadapan dengan sekuat Laskar Ule Gajah PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Al-Fashimi, Fikri Fikrillah,
Uday besok sore bersama dengan Rifki Karbol, Suryadi Karambu dan kawan-kawan. Besok sore akan hadir bersama tim PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, pertandingan di lapangan Galatikos FC lebih awal akan kami gulirkan. Tepat ba'da salat asar, pukul 16. Oh, kita lihat baru saja Martunis PA kembali lagi menambah angka kedudukan sementara menjadi 3. Ya, mulai sepuluh singgah dan seterusnya 2.25 minit pertandingan yang akan kami laga depan bakpo toko-toko kolpon dan birut dan juga unsur-unsur Forkopimda dan juga perwakilan daripada Asprof PSSI Aceh yang telah hadir. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian Anda, Bapak Kajari Kabupaten Birut, yang kami bangga-banggakan. Sekali lagi kami atas nama jajaran. Halo, bro. Bukan Henner, ayo. John, Ronaldo nak betul ni. Ya, kami atas nama segenap jajaran panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhitung kepada Anda. Carlo, hello. Ya, kami juga sangat berbangga hati. Terima kasih kami ucapkan sore ini atas kehadiran daripada salah satu anggota DPRK termuda yang pernah menorehkan suara terbanyak di pileg beberapa tahun silam, ya, Juliadi SH atau Bos Joni, pemilik daripada ya Apotikan Batang Gelombang 2, direktur utama PT Joni Jakarta Group, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor ya alat-alat kesehatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda, putra terbaik Pusangan Selatan, yang sore ini juga hadir menyaksikan jalannya laga pembukaan. Kami dari segenap jajaran panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda. Besok sore, pesan daripada kami panitia penyelenggara supaya Anda tidak ketinggalan. Dua tim besar yang akan kami laga. Bahkan besok sore, kabar yang kami dapatkan, EOS iPhone Store telah mempersiapkan banyak sekali dress menarik yang siap dibagikan kepada Anda usai jeda babak pertama. Kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan, yang mulai beranjak pulang meninggalkan lapangan komplek Galatikos FC, di sini kami hanya bisa berpesan kepada Anda, hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Besok sore, ba'da salat asar, tepat pada jam 16.15 menit, pertandingan langsung kita gulirkan. Andara Sport, milik daripada Bos Yudi Jakara, insya Allah akan dibuka beberapa hari ataupun Cina 99. Kami dari segenap jajaran panitia penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya kepada Anda apabila ada salah tutur kata sepanjang kami melaporkan jalannya laga. Kita lihat sekarang bola berada di kaki mantan lagadan timnas Indonesia, Zulfi Ali Kone, Jebelan Barata. DM Iksan lepas dari sendirian, berbahaya bisa dikatakan. DM Iksan, Iksan DM. Oh, Anda lihat sendiri, padahal berharapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, namun tidak mampu dengan berarti menjadi gol tambahan. Siapa lagi kalau bukan Martunis Barata. Kita lihat kerja sama satu dua sentuhan. Syakir Sulaiman mencoba menekan arah serangan. Di sana ada putra Garen Tanjung Jengai, Jambu Ayi Aceh Utara. Kita mengambil ancang-ancang dia ke belakang sementara. Di sana masih ada Uun, Syakir Sulaiman, Tunggu Muhammad Ihsan. Janji sekali berlagak. Oh, Martinus Tia yang sangat disayangkan. Lagi-lagi dia berada dalam posisi offset kali ini. Dunia di Eta alias Bos Joni, sekali lagi terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada kami pada Jawa Tenggara, di mana ya PT Joni Jakarta Group juga menyokong kami pada Jawa Tenggara selama 15 hari ke depan. Begitu juga Matang Service
depan di samping Warko Pusaka, salah satu grosir spare part kendaraan dan juga servis kendaraan bermotor Anda. Kita lihat sekarang berbagai di irama permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Galatos FC. Di sana ada Heri Fahrial. Heri Fahrial kerjasama dengan Rahmat Hidayat Medan. Kita buka sebuah pelanggaran. Medan dikatakan berbahaya terjadinya serangan. Di sana masih ada Lantaruna mengambil ada ancang di luar berbahaya. Anda lihat cukup dengan tampilan daripada saudara Mikwar Saputra. Muncul. Saudara Isan DM Rahmat Hidayat Medan. Lagi-lagi oh, kita lihat apa terjadi. Ulul. Kita lihat kali ini kembali lagi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Putra Merah Sumatera Utara Medan, Ilham Manis Winata. Kita lihat sekarang membuahkan tendangan bebas saja. Ini dia Tantawi, kapten kesebelasan daripada Jilid Raya FC. Kita mengambil ancang-ancang kembali lagi. Sama-sama kita nantikan ke mana umpan yang akan diarahkan kali ini. Tantawi langsung dengan sebuah umpan panjang. Namun lagi-lagi antisipasi yang tepat daripada penjaga gawang yang sedang naik daun saat ini bisa dikatakan Mikwar Saputra. Lagi-lagi kita sama 1-2 dalam kosesi mencoba membangun serangan mereka lewat kaki Tengku Muhammad Isan, putra kelahiran Cek Bukit Kecamatan Pusangan yang lama bersama dengan Bayangkara di Liga Indonesia. Kita sekarang 1-2 sentuhan. Lagi-lagi mencoba diperagakan Syakir Sulaiman segitiga Rahmat Hidayat Medan. Sangat disayangkan di mana kita lihat tembakan daripada Rahmat Hidayat masih melambung tinggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Arif. Yang perlu Anda ketahui bukan hanya Jayamat, saudara Iksanuddin atau Abu Isan juga telah mempersiapkan uang tunai sebesar ya 1 juta rupiah masing-masing kepada akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak dan juga best player di event turnamen ini. Kita lihat kali ini Jolfi Adikole kembali lagi mencoba mengurung alat pertahanan. Di sana masih ada TN Iksan. Kita lihat sementara Tunggu Muhammad Isan langsung kami nobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di event turnamen ini. Ya, seperti pada kita. Ya, sama-sama kita nantikan. Akankah ini akan menjadi debut pertama daripada Ronaldo-nya Galatos FC? Yang bisa dikatakan kalau Anda saksikan di media sosial. Di mana kita lihat dia sedang dipersiapkan. Apakah akan dimasukkan atau hanya akan dijadikan sebagai camat atau cadangan mati? Marbul Pia. Mantis kau gol atau mantis? Jawab. Kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan boleh berhenti datang. Di sana ada Syakir Sulaiman, mantan pemain Bali United dan juga mitra Kukar Kutai Kartanegara. Kita lihat Syakir Sulaiman. Sulfiani kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Kita lihat cantik sekali irama permainan terus-menerus mencoba tersaji. Sulfiani mencoba menekan arah bola kali ini. Di sana ada mantan pemain PT Lensa Nihar dengan sebuah umpan yang sangat matang. Anda lihat sendiri, kita lihat sambungan daripada Syakir Sulaiman tidak tepat tadi. Besok sore kembali lagi kami kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tarung besar, bisa dikatakan ajang perang bintang yang akan tersaji lebih awal tepat
di hari kedua putaran yang pertama. Turnamen dengan harga jual 100 juta rupiah. PSLS Lancuk Kuala besok sore akan menantang tim bertabur bintang dari Kabupaten Pidi. Tiada lain dan tiada bukan, Rufi 91 SC. Besok sore, Riki Tansi, Irfan Dani, Aulia Fikri, Fani Aulia, Arido Umami, dan kawan-kawan. Besok sore mereka akan diduetkan bersama dengan tiga pemain yang baru-baru ini mengantarkan tim PSM Makassar tampil sebagai juara Liga Indonesia. Sedangkan PSLS Lancuk Kuala, mereka juga akan mengandalkan beberapa putra terbaik Sumatera Utara. Semisal seperti Aldino Herdianto bersama dengan Rifki Karbol. Ditambah lagi dengan pemain-pemain lokal berpengalaman. Semisal seperti Uday, Ifki Mukarrami, Al-Fashimi, Mirjabili, dan Suryadi Karambun. Tepat pada sholat asar, besok sore pertandingan lebih awal akan kami lakukan. Arahman Medan, Rama, sayang sekali. Kita lagi-lagi terlalu percaya diri, bisa dikatakan. Bapak Kajari yang kami bangga-banggakan. Langsung sedang kami sandingkan bersama dengan salah satu Bapak Ewan yang pernah meraih suara terbanyak di Pileg beberapa tahun silam. Pemilik daripada Apotekan, Juliari SH atau Bos Joni. Kita lihat sekarang kembali lagi. Ritme permainan terus menerus mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Galatikos FC. Asaida Bulsi, Banda Aceh, di mana saudara Anwar Sidik juga telah berada bersama kami peringkat negara. Sengaja datang menyaksikan jalannya partai pemuda. Ingat hati, ingat Sidik hati. Simpan mesra, Banda Aceh. Kita lihat wanita sedemah pria alias waria baru saja kembali lagi menjadikan namanya di papan skor sementara. EOS iPhone Store jalan kepada Anda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesediaan waktu daripada Bos Erik yang sore ini juga hadir menyaksikan jalannya laga. Mengenai peduh Maria ada dia. Mari ayo teman kalian. Kali mungkin. Ya, penonton yang kau bangga-banggakan, mungkin drone yang mulai beranjak pulang meninggalkan lapangan yang kita cintai. Ya, support singa, ika mohino menyadari, menyohana drone tapi ika menyohana arti. Tetapi besok sore bisa dikatakan laga final ini. Dua tim beda kabupaten kota, karena Bos Rudi sempat kamu konfirmasi, beliau telah mempersiapkan hero pemain yang baru-baru ini tampil membawa tim PSM Makassar, tampil sebagai juara Liga Indonesia. Besok mereka akan diduetkan dengan pemain-pemain terbaik Kabupaten Pidi. Semisal seperti Rido Umami, Fani Aulia, Ariki Tamsi, Aulia Fikri, dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, tim besar yang pernah menjadi raja sepak bola Kabupaten Birun. Siapa lagi kalau bukan Laskar Kulai Gajah, PSLS Lancuk Kuala. Ya, kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan, Insyaallah Asraf Jayapat ya akan hadir beberapa hari ke depan tepat di Hukibung Aceh Timur. Sedangkan Miswar Saputra bersabar dia kerjasama dengan UUN. Kita lihat sekarang Julfiani Kore mencoba mencari ruang namun terbaca tadi sebuah umpan oleh saudara Muhammad Iqbal Mursalmo. Oh, Rahmat Hidayat duluan terima offset bisa dikatakan. Diga umpan Tomin ke belakang. Kita akan kembali ke bersama 1-2 sentuhan. Thank you.
Haji.